Oke, what's up netizen, gimana kabarnya? Semoga pada baik-baik aja hari ini. Oke cuy, kita lanjutin lagi perjalanan kita di Devil May Cry yang kelima. Alright, alright cuy. So, sekarang kita udah masuk ke cutscene-nya dari Devil May Cry yang kelima di episode, prolog yang ke-10. Oh, prolog. Cuma kayak yang ke-10 ya cuy. Alright, dan ini you must listen to me. Be a big boy, a man, huh? Oke, ini mungkin ibunya dari si Dante sih, cuy. If I don't return, you must run by yourself, alone. You must. Oke, ini berarti fix masa lalunya dari si Dante ya. Dan si ibunya nih harus nemuin si Virgil, saudaranya si Dante. Oke. Wow, oke, udah bangun gak jadi ditusuk ya cuy. Karena di episode sebelumnya si V itu mau nusuk si Dante cuy. Apa jadinya si V itu Virgil, gua gak tahu sih. Dia bisa jadi sih cuy. For a second there, I thought you were gonna shish kebab me. I know how stubborn you. Ya berarti akhirnya kita udah bisa nemuin si Devil Sword padanya. Dan nantinya juga masih hidup nih cuy. Nice ya. A month? Wah, dia pingsan sebulan ya. Right, sunshine. Now put a fire under it. We gotta get going because that annoying pimple Nero is making a beeline for Urison, and if he gets there, he's gonna fall. Bacot emang burung. Hey, burung bacot memang. Leave Nero out of this. If you could defeat Urison, then I never would have dreamed of using that child. Bener sih itu cuy. Urison is much stronger than we ever could have imagined. Alright. Oke, sekarang 15 Mei. Akhirnya ganti bulan ya. Oh, ini pas penyerbuannya si Dante cuy ke sarangnya si Urison. Jadi bawa dua orang siapa? Tris. Empat orang bersama si V di belakangnya. Oh, itu Devil Sword padanya siapa yang bawa itu si Tris yang bawa cuy kayaknya. Dan sebelahnya itu si cewek yang kita selamatin di boss yang kedua cuy. One must always have an insurance policy. Who was that guy? Can't believe he just ran. No one special. Come on, let's go clean up this garbage. Ya ini dia masih pede banget cuy. Lalu ujung-ujungnya kalah. Guess I get to see it with my own eyes. If it really is you. Wow, kita jadi si Dante nih. Yeah, nice. Kita jadi Dante cuy. Alright, masih cutscene ya. Tapi yang penting kita di episode kali ini kita udah jadi si Dante akhirnya. Nah, changing weapon ski atau changing weapon. Oh ini pakai pedang ini. Ini apa? Oh. Satu shotgun cuy, satunya ini ya double handgun cuy. Wow. Oke, jadi si pedangnya juga bisa diganti ya. Satu pedang, satu ini apa? Tangan iblis. Oke lah. Oke, kita cek kemampuan si Dante ya. Ini pasti nice banget sih cuy. Kok nggak kena chain style Z C V X what style action trickster gunslinger swordmaster. Wah, ada style juga cuy. Oke, ini ganti gimana? Weh,
Oh iya, beda-beda cuy. S-Sword Master ya tadi ya. Berarti ini kita master pedang. Masternya pedang cuy. Wah, biasa narik. Biasa narik, nggak ada Shinro, nggak bisa ditarik cuy. Oke. Ini apa? Oh, ini bisa bisa apa ya? Semacam sprint, sprint gitu. Oh, ini Gunslinger. Oke, berarti kayak sword. Gue pencet F jadi demon dia cuy. Wow, nice sih ini. Jadi demon dia cuy, pencet F. Nice. Salah pencet malah dapat skill ya. Gua bisa nemuin skill baru. Oke. Okay. Wow, ini menarik sih pakai Dante. Ya ini tinggal dia ya update dikit aja. Tapi ini bakal nice sih, jadi Dante bakal nice. Gua coba pakai tangan, kita pakai shotgun ya. Ya Devil Trigger gua udah tahu, gak sengaja nemuin ya. Ayo, sini demon. Kita pakai tonjok-tonjok. Mam. Wah. Wah, ini gak pakai Niro kayak susah juga ya. Biasa bisa ditarik, ini sekarang gak bisa ditarik cuy. Kungfu Master. Wuhuu, Kungfu Master cuy. Nice. Nah. Kungfu Master. Bagus ini yang tangan juga bagus cuy. Alright, Dante nice. Kita cek sekeliling. Oh, ini ada yang buat ngisi ini ya. Yang buat jadi devil. Nice. Aduh, tapi gue belum customize ininya ya. Larinya dia cuy. Masih jalan. Dia belum bisa lari. Wah, ini apa? Tenggorokan. Tenggorokan iblis. Wah, ini oke. Gue customize dulu cuy. Alright, it's done ya. Ini sekarang udah bisa lari nih Dante. Nice. Ini gue juga udah update beberapa. Padahal awalnya gue menabung ini buat CV cuy. Cuman karena ada Dante, udah. Kita update ke Dante. Wah, ini Terenggiling. Kenapa ada Terenggiling? Wah, ini pasti bukan tandingannya Dante ya. Masih kalah nih Terenggiling. Monster baru nih cuy. Chaos. Bird Discord Chaos. Oke. Kita pakai Kungfu. Sini lu. Udah bisa double jump. Mamam tuh. Ulu. Kan udah bilang bukan tandingannya Dante. Isla. Wah, ada lagi cuy. Dar. Wah, itu kalau lagi gitu nggak bisa diserang. Lagi tebel dia kulitnya cuy. Tapi gue udah upgrade ya. Udah upgrade. Udah bisa lompat dua kali. Sans. Apokaliptik. Ya berarti ini pakai Dante cukup gampang juga ya. Buat dapet A. Gak sesusah pakai Niro. Tapi gak segampang V juga. Ya tengah-tengah lah. Wah, ini ambil dulu health. Lumayan health. Ini apa ini? Oke, give me enemy yang powerful. Wait. Kalau itu, hah? Wah, langsung dicegat. Gue pikir gue bisa ini ya. Bisa nyari red blood. Wah, ini monster gue. Monster gunting langsung hancur ya guntingnya. Au. Wah, gak ada. Wah, dia bisa break
dance. Nice banget Dante. Gills. Gills. Jadi S. Wah, big dance si Dante. Aduh, nggak kenal lagi. God damn. Mamam. Nih, mamam nih windmill. Windmill, cuy. Kena. Gampang juga ya pakai si Dante. Oke, tadi jalan jalannya ke sana, berarti gua harus kesini dulu. Kita mencari red blood ya kalau ada. Wewe. Kok beda? Alah, ketutup, mak. Enggak deh, enggak. Woi, ini jalannya kemana sih? Yang benar. Wah, ini ada red blood. Oh ya, berarti ini dulu nih, cuy. Berarti kita harus panen di sini dulu, baru ke sana. Oke lah. Alright. Kenyang red blood. Oke, sekarang kita lanjutin lagi. Sekarang mana nih, cuy? Wah, di atas ada red blood, cuy. Di punch, di uppercut. Gak kena. Wah, gak. Kena. Bagus, Dante. Aduh, empusa lemah. Empusa lemah. Sini empusa lemah. Wuhuu. Oh, kalau dia gak di-lock, dia gitu, cuy. Bisa pukul terus-terusan. Kalau di-lock, baru dia lebih concentrate lah istilahnya. Wow, ini gue bakal nikmatin banget pakai Dante. Nice. Red blood lagi, udah 31.000 aja, cuy. Ini ke sana ya. Berarti ini di sini berarti harusnya ada something-something di mulut-mulut ini. Tapi kita kalahin dulu monster kadal ya. Monster kadal belum tahu cuy kemampuan kita. Badass. Kadal. Sini kadal. Wuhu. Mana tadi? Kok bisa cepet tadi? Ini gak bisa cepet lagi. Makan nih windmill. Windmillku cuy. Kita jadi demon. Gak ngaruhnya jadi demon apa sih? Gue masih gak tahu ya ini ngaruhnya demon. Wow, ada ada tonjokan gitunya. S savage. Ayo dong dikit lagi. Maguna savage. Oke, jalannya ke sana berarti gua harus ngambil ini nih. Sini ya pasti ada something. Tuh kan red blood. Red blood lagi. Tapi ini kayak jalannya, cuy. Wait a minute. Nih, gua nggak mau kehilangan red blood ya. Ambil. Nggak kena. Nah. Kok gitu? Nah. Wah, cuy, ini jalannya kemana? Masa kesi? Iya, berarti bener dong tadi ada something ya berarti di mulut itu. Ya udahlah, kita skip. Langsung ini lawan ini. Wah, ini sih pasti dead ya. Nggak kena malah. Mamam nih windmill. Wah, ini monster ring giling yang tadi, cuy. Oke, kita pakai pedang sekarang. Au. Wah, gak ada. Wah, awas menghindar. Kita lihat kemampuan pedang.
Ulu. Nice. Eh, kok malah gitu sih? Gue masih belum kebiasa ini sama combo-combonya Dante. Alah, nggak kena. Nih, mamam tuh. Mamam. Itu biasa kalau CV udah dihajar di atas ya. Sayangnya nggak bisa ditarik-tarik nih kayak CV. Udah ya, udah. Apakah ada lagi? Masih ada lagi ya. Monster Ring Giling 2 biji juga. Sini. Kena lagi. Kita jadi devil. Eh, sini lu. Hancur. Hajar. Nice, Dante. Awas, awas. Dikit lagi, cuy. Wah, ini dia kok gitu terus. Nah. Nah. Wah, itu dikit lagi, cuy. Nyawanya tembak. 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 Nah, tapi cuma dapat D. D. D Dante. D-nya Dante ya. Enggak apa-apa, kita dapat D, masih nice. Oke, ini ambil dulu buat recover ini kita ya. Demon kita. Wah, ini di atas ada lagi. Ambil. Apa ini? Ini sekarang apa lagi nih, cuy? The Phoenix. Oh enggak, ini bat kelawar itu ya. Tapi berapi sekarang, cuy? Ulu kelawar berapi. Hellbat, hellbat namanya. Oke sih ini hellbat. Gak takut. Wah, tapi ini di atas gimana ininya? Wah, gak dam. Wah, curang sih ini. Lagi di bawah. Mamam tuh. Wah, cepat banget ya dia berubah jadi humannya lagi. Wah, itu oh iya, sesuai dugaan dia meledak. Dan muncul empusa-empusa lemah. Wah, itu empusa queen. Ini ambil dulu. Nah, sini empusa queen. Belum tahu dia windmill. Makan tuh. Ketangkis kan lu. Ketangkis kan. Eh lah. Windmill belum. Kena. Digigit ya. Wah. Aduh, oke, jadi demon. Kita jadi demon. Susah ya, nggak ada nariknya si Niro. Wah, gadam. Dikit lagi, cuy. Akhirnya. Susah juga, cuy, nggak ada narik-nariknya si Niro ya. Oke, lucu guys, sekian dulu aja gameplay gua buat FM Cry hari ini. So, thank you banget for watching. Stay tune terus channel gua, jangan lupa di like, comment, share semua video gua dan di subscribe channel gua. Last but not least, thank you.